Dina apa Dinda ya? Dinda. Gila ya, makin banyak aja nih pelakor. Ini nih pelakor yang membuat pengakuan nih. Aku nggak tahu kenapa hidup aku kayak gini sampai dapet cobaan seberat ini. Dinda, aku boleh terawang kamu. Terawang? Dengan kamu. Karena kesombongan kamu, Mi. Maafin aku ya, Mi. Aku harus... Aku tidak mengizinkan kamu keluar dari rumah ini untuk urusan apapun. Siapa yang menyuruh kamu keluar dari rumah ini? Aku keluar juga, aku cuma beli barang ini. Aku gak ngelakuin hal yang aneh-aneh kok, Mas. Dasar istri gak tahu diri. Aku gak ampun, gak sakitin aku lagi, Mas. Hai, Pi. Halo, Mami. Kamu lagi di mana? Aku lagi meeting, jangan diganggu dulu ya. Kamu lagi meeting? Lagi meeting atau lagi di rumah istri kedua kamu? Kamu jangan asal ngomong deh. Aku beneran lagi ada urusan kerjaan di Surabaya. Kamu gak usah bohong sama aku. Kamu kan udah jelas-jelas lagi ada di rumah istri kedua kamu itu kan? Kamu sudah menikah kan dengan perempuan bernama Dinda? Dari mana Rini tahu aku menikah siri sama Dinda? Atau dia hanya menebak-nebak? Aku share ke WA kamu ya. Foto pelakor itu yang sudah kamu nikahi secara siri. Halo, halo Mi, halo. Gak bisa dibiarin ini semua. Jadi gimana? Fandi gak mau mengakuinya. Padahal aku udah share foto pelakor itu ke WA-nya Fandi. Kita labrak siang ini. Aku tidak gak sabar pengen jambak dia ya. Sebentar lagi hubungan kamu sama suami kamu akan berantakan. Itu yang aku inginkan, Rini. Kamu ini pasti pelakor yang sudah merebut suami saya kan? Siapa ya? Udah jelas-jelas kamu merebut suami saya dan kamu masih tidak mengakui kalau kamu itu adalah pelakor. Ya sih, kamu ternyata punya niat jahat ya. Aku baru kenal sama kamu, tapi kamu punya niat jahat. Ngadu domba aku sama mbak ini. Ini itu sepupu aku dan aku gak akan membiarkan kamu bahagia di atas penderitaan Rini. Kamu sudah berapa lama dinikahi sama Fandi? Hah? Berapa lama? Satu bulan, aku baru nikah satu bulan sama Mas Fandi. Kamu tuh ya, pelakor seperti kamu itu bagus ya. Din, jangan Din. Kamu hantem kepala dia, kamu sendiri yang rugi. Kamu masuk penjara, lalu dia bisa bahagia berdua sama Mas Fandi. Sekarang kamu lebih baik buat pengakuan dan bilang ke semuanya kalau kamu itu memang pelakor, wanita murahan, wanita panggilan, dan juga merusak rumah tangga orang. Dan sudah suami saya, karena kamu mau hidup enak. Cepat. Ayo aku. Saya Dinda, saya pelakor. Saya panggilan dan saya wanita panggilan, saya wanita murahan. Saya suka ngerebut suami orang dan saya suka itu semua. Udah cukup. Tinggal aku sebarin aja ke semua sosial media biar semuanya pada tahu. Mas, jangan disebarin, Mama. Aku tinggal sebarin. Kamu itu ngapain ngatur-ngatur saya? Lepas semua perhiasan kamu dan cepat berikan ke saya. Ini perhiasan pribadi saya, Mbak. Bukan perhiasan Mas Fandi. Mungkin Mas Fandi itu nggak pernah ngasih apa-apa sama kamu. Cepat berikan ke saya atau kamu saya pukul lagi ya. Aku udah siap sebarin nih videonya. Oh, iya, Mama, ini. Ini, semua. Cepat! Lama banget. Jangan disebarin, Mbak, tolong. Jangan disebarin. Ini saya kasih, jangan disebarin, Mbak. Aku gak akan menyuruh dia meninggalkan Fandi sebelum aku puas menyakitinya. Pelakor ini harus mengalami siksaan di dalam hidup. Saya pelakor, saya panggil
kan Dinda. Kayaknya Dinda mengalami tekanan dalam membuat video ini. Siapa ya ini cewek? Kayaknya aku kenal. Oh iya, iya. Aku ingat sekarang. Dia temannya sama aku dulu. Namanya siapa ya? Dina apa Dinda ya? Dinda. Gila ya, makin banyak aja nih pelakor. Ini nih pelakor yang membuat pengakuan nih. Kasihan Dinda. Sekarang dia tinggal di mana ya? Diam! Semoga Tuhan mempertemukan aku sama dia. Aku mau kamu menjelaskan kenapa kamu membuat video pengakuan bahwa kamu adalah pelakor dan mantan wanita panggilan. Kamu sudah mempermalukan aku. Ya aku dipaksa tadi buat pengakuan seperti itu, Mas. Kenapa kamu harus bohong sih sama aku? Maksud kamu apa? Aku itu tadi dilabrak sama istri kamu. Terus itu yang membuat kamu bikin video pengakuan bahwa kamu adalah wanita pelakor dan mantan wanita panggilan. Iya. Ya kamu, itu kok udah tahu semuanya? Ya karena video pengakuan kamu itu menjadi viral. Mungkin sekarang semua orang sedang menyaksikan video itu. Ya aku bukan pelakor. Aku juga gak tahu kalau kamu udah punya istri. Kamu tenang aja. Aku gak akan menceraikan kamu. Tapi aku yang mau. Aku mau kita cerai. Kamu gak akan mendapatkan apapun kalau kamu minta cerai dari aku. Aku gak peduli, Mas. Aku pergi dari rumah ini besok. Enggak. Kalau kamu mau pergi dari rumah ini, kamu harus kembalikan semua perhiasan yang sudah aku berikan. Juga uang-uang yang pernah aku berikan ke kamu. Dan itu semua aku anggap hutang. Kamu sama istri kamu tuh sama aja ya. Sakit jiwa. Aku gak sakit jiwa. Kamu gak sakit jiwa? Kamu ngapain nikah sama aku cuma buat nyakitin aku doang? Diam! Kamu emang sakit jiwa tau gak? Dinda. Dinda. Bangun Dinda. Semua gara-gara ulah kamu. Sang perempuan bodoh. Gila banget Thor. Aku harus susul dia. Halo? Halo, Din. Ini siapa ya? Kau masih ingat suara aku? Aku Andika. Mantan kamu? Aku udah ngeliat semua video kamu. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Loh? Din? Halo, Din? Ada apa? Mau cari ribut? Jangan sok jagoan ya. Lu tuh yang sok jagoan. Tadi Anda hampir tabrak saya, dan Anda pergi begitu saja. Itu karena lo yang salah. Sekali lagi saya ingetin ya. Di luar sana banyak yang lebih kaya dari Anda. Dan Anda gak berhak untuk sombong. Lo apa sih? Jangan kebanyakan ngomong deh. Saya cuma mau nyampein itu aja. Eh, sini lo. Anda menyerang saya berdua. Hai. Waalaikumsalam. Kamu pasti gak lupa kan sama aku? Iya. Aku gak lupa sama Mas. Oh iya, boleh aku masuk? Yaudah deh. Maafin aku ya. Kamu ini benar-benar suami gak tahu diri. Kamu ini sadar.
bisa ada di posisi seperti ini itu gara-gara aku. Iya, aku akan ceraikan Dinda ya. Untuk apa kamu ceraikan Dinda? Kamu marah aku menikahi Dinda, tapi kamu juga melarang aku menceraikannya, Rin. Jangan coba-coba kamu ceraikan Dinda ya. Dan jangan harap kamu bisa menyentuh aku lagi. Tunggu satu hal lagi. Jangan harap kamu bisa mendapatkan bagian dari warisan orang tua. Aku akan tetap menceraikan Dinda, Rin. Kamu ceraikan Dinda? Aku yang akan gugat cerai kamu.